Pada suatu pagi hari, maka pada suatu pagi hari, ia ingin sekali menangis. Sambil berjalan tunduk sepanjang lorong itu, ia ingin pagi itu hujan turun rintik-rintik dan lorong sepi, agar ia bisa berjalan sendiri saja sambil menangis dan tak ada orang bertanya kenapa. Ia tidak ingin menjerit-jerit, berteriak-teriak, mengamuk, memecahkan cermin, dan membakar tempat tidur. Ia hanya ingin menangis lirih saja sambil berjalan sendiri dalam hujan rintik-rintik di lorong sepi pada suatu pagi.